Kita cobain yuk. Lo pokau. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Yang pengen tahu cara bikinnya, yuk simak videonya ya. Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Kali ini kita mau bikin kue lobak ya, atau kalau orang Taiwan bilang mak lopokau ya. Ya bumbunya seadanya aja ya, soalnya nggak punya jamur kering ya. Bahan-bahannya adalah ini ebi yang udah aku rendam sama air panas, terus bawang putih, gula siung, terus ini lobaknya, terus bawang goreng secukupnya ya. Nah ini tepung beras. Oke, langkah pertama adalah ini kita parut dulu ya. Sesuai selera sih, kalau nggak suka penyedap jangan kasih penyedap ya. Oke, ayo kita lanjut, kita potong-potong bawangnya ya. Cincang halus. Nah, terus ebinya.
sesudah berasnya ya. Seperti ini ya, terus nanti kita kukus. Habisin minyak dulu. Habisin minyak ya. Terus taruh sini. Kemudian kita kukus di sini ya. Tunggu sampai matang. Kita lihat ya, udah matang belum. Tinggal tertusuk aja. Tuh kan. Udah enggak putih, tandanya udah matang ya. Kita angkat yuk. Tunggu sampai dia dinginnya baru kita potong. Oke, tunggu sampai dingin ya. Terus bisa juga digoreng ya, di tian kayak gitu.